Mas, mas. Nggih. Pesen martabak telur tapi isi nasi pecel, wani gak, Mas? Wani, Mas. Wani, Mas. Wani. Lah iki, nasi pecel wis tak bawa nih, Mas. Oke. Okay, amit, siap. Mas, nggih. Lah iki, aku pesen martabak isi nasi pecel, dadi endoke dipecah buat bikin adonan martabak e. Terus dikasih daun bawang yang banyak sama bumbu penyedap. Ini nasi pecelnya dicacah-cacah dulu baru dimasukin ke adonan martabak. Habis itu dicampur jadi satu dan ditambahi sambal kacang. Sambil nunggu minyaknya panas, ini kulit martabak diputer-puter biar agak lebar karena isiannya nanti banyak ya. Lanjut digoreng di minyak yang panas, lalu dituang adonan martabak isi nasi pecel dan langsung diratakan. Ini pinggir kanan sama kiri ini dilipet biar nggak bocor. Cara gorengnya cuma disiram-siram ya sama minyak goreng dengan api kecil biar matangnya merata sampai ke dalam. Kalau udah mateng langsung ditaruh di telenan. Beh, hasilnya dulu tuh sempurna padet. Ini dipotong jadi beberapa bagian lalu dimasukin dek box buat makan di rumah. Iki loh martabak isi nasi pecel. Ini ya gigitan pertama buat kalian, asli mantepol. Ini coba tak kasih saus pedes jan, the best. Makan martabak nasi pecel harus pakai peyek kacang.